Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi. Kali ini aku mau nge-review RDA dari Dead Rabbit. Seperti apa ini Dead Rabbit ya? Ini akan kita buka dulu. Di sini ada keterangan beberapa ya, Dead Rabbit versi apa yang warna hitam. Ini aku dapat warna hitam. Nanti kita buka deh. Oh, ada di belakang ada keterangannya lagi. Belakang ini juga ada beberapa kit kontennya, apa aja isinya di dalam, nanti kita cek apa aja isinya di dalam ya bosku ya. Jadi jangan di skip, ini coba aku buka dulu, nanti kita lihat isinya bareng-bareng. Oke, jadi ini dia bosku, isinya dari Dead Rabbit. Aku dapat warna hitam dengan drip tipnya warna merah. Oke, ini yang aku dapatnya warna merah. Ini berarti RDA-nya. Kemudian di sini ada apa nih? Ini lagi kita ini nanti aku lihat dulu yang ini. Ini seperti apa ya? Seperti buku petunjuk ya. Manual Illustrator Handling apalah. Berbagai macam bahasa, user manual ada bahasa Inggrisnya juga. Oke. Ini bisa dibaca-baca bosku mengenai petunjuk dari isinya apa aja ya, tapi langsung pada intinya aja. Terus apa lagi nih, ini semacam stiker ya bosku ya. Ini kayaknya stiker nih. Oh iya benar, stiker. Jadi dapat ini, dapat stiker, buku manual. Kemudian kita lihat yang ini isinya apa aja. Oke, ini ada drip tip juga, berbagai macam drip tip. Oke, apakah ada lagi? Oh, masih ada lagi. Oke, ini peralatan dan tetek bengeknya ya. Oh, ini ada lagi apa? Ada kunci L, lendrenya dan segala macamnya. Oke, ini aku bahas ini dulu. Ini ada semacam drip-tipnya kecil nih, buat apa ini aku juga nggak tahu ya kan. Jadi ini RDA-nya akan buka ini. Alhamdulillah sepi. Sorry ya bosku, backsound-nya agak sing cuamaan nih soalnya. Oke, ini drip-tipnya aku dapat warna merah. Oke, fine. Oke. Terus di sini airflow-nya. Oh, ini bisa diputar. Oh, ini diputar full. Terus ini yang nutup separuh. Seperti ini separuh ya, bosku. Jadi yang paling ujung ya, bosku, yang diputar ya. Jangan yang bawah, yang ujungnya ini yang diputar, yang ujungnya ini. Oh, ini ada yang berlubang-lubang seperti jala ikan. Dan seperti ini ya. Nanti aturan settingnya terserah bosku. Oh, ini balik lagi ke open, buka full. Oke. Jadi ada dua ya, buka, tutup, dan yang berjaring. Nah, ini drip-tipnya. Oke. Ini yang 24 mm ya bosku. Ini adalah Dead Rabbit. Oke, sekarang ini apa ini? Oh, ini juga drip tip yang sama, cuman warnanya warna putih. Apa yang terjadi jika aku kasih warna putih? Oke juga. Tapi ini jangan lupa hasilnya dikasih dulu seperti ini. Jadi dapat dua ya, dapat dua. Warna merah dan putih. Terus apa lagi nih? Tadi ada yang kecil nih apa ya? Ini juga sama sih, tapi fungsinya ini mungkin untuk
Barangkali dripnya lebih kecil dari ukurannya ini mungkin ya. Coba bener pasang gini ya. Oh iya bener. Oh lepas. Kebalik ya pasangnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kayak ini untuk pelapis driftingnya. Barangkali bosku punya driftingnya tambahan lagi ya, yang lebih kecil dari ini. Karena ini kalau dipasang ini udah nggak bisa, jadi mungkin lebih kecil dari ukurannya. Bisa pakai bantuannya seperti apa, driftingnya yang ini untuk penyambungnya ya. Jadi gue dapat ya, aku pasang yang warna merah aja dah ya, bawahnya yang putih mana tadi. Ini pakai mana ya, bagus mana bosku, merah apa putih? Merah putih. Ah bisa. Oke, jadi fix kita pakai warna yang merah. Nice. Jadi isinya seperti itu bosku. Jadi dapat klipitnya ya warna putih. Terus apa lagi nih? Macam-macam lah. Karet sealnya juga dapet. Karet sealnya juga dapet. Semuanya di sini. Oke. Kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dahulu. Jadi singkat cerita ini coil udah aku pasang. Coilnya udah aku pasang. Di sini kebaca coil aku di berapa ini? Di 0,18 ohm. Ya, mungkin bosku nggak kelihatan lah ya di kamera karena kameranya memang kamera seperti ini jadul. Kemudian untuk coilnya ketemu di watt 58 ya, lumayan tinggi juga ini kan sebenarnya. Tapi kita cobalah. Jadi di posisi coilnya dia berada di atas seperti ini ya. Dia berada di atas. Jadi kalau berada di atas ini sebenarnya memudahkan beberapa user kalau misalnya mereka mau, biasanya yang aku lihat kadang-kadang tuh mereka kalau mau netesin harus lepas atasnya, lepas ininya baru tetesin gitu kan untuk netesin kapas. Tapi kalau di sini bosku ada dua pilihan, ada tiga pilihan. Yang satu dilepas seperti ini, tapi ini juga agak susah, dilepas kemudian tetesin ya seperti itu. Nah ini bosku ya seperti ini. Yang kedua lewat sini, bosku bisa lihat posisi coilnya ya, tetesin atau lewat sini juga bisa tetesin. Yang ketiga ini nggak perlu buka tutup. Kemudian untuk air hole nya terserah selera untuk air hole nya Dairul terserah selera, mau separuh, mau nutup, atau pakai yang berlubang-lubang seperti ini, atau berlubang tapi separuh, terserah, monggo, silakan bosku nanti yang coba, oke, nggak usah berlama-lama lagi, ini kapasnya akan aku pasang ya bosku ya, kapasnya akan aku pasang. Karena aku suka kopi garis keras, maka aku pakai Mr. Coffee yang Brulee. Ini ya, Mr. Coffee. Oke. Kita tesin dulu, bosku. Ya, karena kita ini ya, juga terutama aku ini suka ngopi ya. Suka ngopi jadi ya lebih suka inilah, lebih suka tantangannya kalau ngopinya ngevape sambil ngopi gitu.
Oke. Kita coba firing. Oke, kita coba firing, bosku. Wasa. Di 58 kita naikkan aja ke 60. Wushish. Wush. Wah. Ui. Bawa kopinya jamin jos gendos. Kalau misalnya ini nanti mau apa, mau ngisi dari ini kan, kalau kita ngisinya standar seperti ini biasa ya, maksudnya kita buka apa, buka tutup RDA-nya baru kita isi. Kalau misalnya kita kepengen ngisi kondisi RDA ditutup pun bisa seperti ini. Oh ya, ini dipaskan ya, coil dengan airflow-nya ya. Oke. Ya, karena aku putar dulu pas, aduh dibuka, oke seperti ini, duh licin sekali, oke ini kayak aku buka, jadi kalau misalnya mau ngisi dari atas, nih seperti ini, tinggal tuang aja bosku, terus. Atau kalau jadi tutup bisa juga ditetesin, don't worry lah ya. Oke. Ui, suaranya woi mantap juga. Oke bosku, langsung kita review, kita coba. Jadi langsung kita tes saja ya, kita tes saja dengan kondisi airflow-nya buka. Aku pakai di 48. Kita coba ya bosku. Enak, sweetnya keluar. Coba buka lagi ya. Sip. Tesnya asik, asli enak banget. RDA Detribut ini enak banget. Jadi karena dia posisi coilnya ada di atas, jadinya apa ya, penguapan untuk cipta rasa dan segala macam tuh lebih cepat dapat gitu di mulut bosku. Tapi kalau menurutku di angka 48 ini masih terlalu sweet ya. Coba aku tutup separuh. Oke, aku tutup separuh seperti ini bosku, kelihatan ya, tutup separuh. Asli. Asli enak banget. Enak, ini enak banget. Kalau di udah ditutup separuh gini enak bosku. Coba sekarang kita pakai airflow yang kebuka tapi berlubang-lubang. Oke, seperti ini. Ya, berlubang.
Jadi kalau pakai airflow yang berlubang, dia tarikannya agak berat, jadi dia tarikannya agak berat gitu, agak berat. Tapi enak gitu, tapi enak gitu. Tapi kalau aku lebih prefer yang air hole aku tutup separuh. Kalau tutup separuh itu kecenderungannya dapat ya, dapat sweet gurihnya, dapat tapi gurihnya tipis sekali gitu, gurihnya tipis sekali. Coba aku naikin deh ke 55. Ke 53. Oke, kita tetesin dulu. Tiba tetesnya gampang sekali bosku, tinggal gini aja sih. Selesai, gampang kan? Oke, aku di 53, airflow separuh. Enak asli, enak. Enak nih di 53 apa ya, gurihnya dari liquid ini dapat loh, enak nih, enak banget nih. Enak. Asli enak ya. Ini enak bosku. Aduh. Coba kita lagi. Oke, fix 53 airflow separuh. Sekarang aku coba di 53 airflow-nya lubang-lubang ya. Airflow lubang-lubang. Throat hit-nya dapat, bosku. Throat hit-nya dapat. Jadi kalau 53 di dengan kondisi ini dibuka sedikit apa yang berlubang, saya merasakan profitnya dapat. Enak. Enak. Fix ya. Coba kalau 55. 55 dengan kondisi airflow berlubang. Aduh, ya ampun. Enak sekali. Oke, 55 separuh. 55 separuh. Asli enak, asli enak, asli enak. Oke, 55 asli enak. Asli enak. Oke, berarti fix lah ya, fix kalau aku menggunakan mod Volta dengan dead rabbit RBA nya aku di fix di 55 watt, kemudian airflow nya aku separuh. Itu aku baru kerasa nikmat banget, enak banget.
53 sih sebenarnya juga enak. Coba ini aku balik lagi ke 53 ya, Bosku. Enak, 53 juga enak. Enak banget ini. 53 enak banget ya. Oke, Bosku. Jadi kesimpulannya untuk Dead Rabbit ini adalah RDA sangat recommended ya. Buat para kepengen tahu Dead Rabbit itu seperti apa dan segala macam itu poin-poinnya seperti apa. Jadi Bosku udah tahu sendiri. Jadi di sini tadi ada 3 airflow, jadi untuk yang bisa kebuka, kemudian dibuka full, buka separuh, kemudian ada yang berlubang-lubang gitu. Jadi nanti tinggal Bosku nanti mau pilih yang mana sesuai selera. Kemudian cara pengisian untuk ini nggak perlu buka ini, cukup tetes seperti ini pun juga bisa, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu repot lagi harus buka tutup tutup RDA-nya. Jadi sekian dulu Bosku ya. Jadi ini kalau aku secara pribadi Dead Rabbit seperti ini, Dead Rabbit ini, RDA Dead Rabbit ini recommended buat Bosku yang kepengen explore RDA apa yang kira-kiranya harganya nggak terlalu mahal, tapi tengah-tengah, middle, tapi pas, cocok gitu, seperti itu. Terus suaranya juga yang dihasilkan juga enak gitu kan, deprek-deprek-deprek-nya juga enak gitu, jadi nggak ada masalah. Oke, sekian dulu Bosku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bosku yang buat lagi cari-cari RDA atau kepengen cari tahu Black Rabbit Dead Rabbit ini seperti apa, rasanya seperti apa. Jadi seperti tadi yang Bosku lihat bahwa coilnya posisi ada di atas 2 gitu kan. Nanti tinggal kapas, kemudian tetesnya juga lebih mudah. Jadi gitu aja Bosku ya. Video singkat dari review dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bosku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.